Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang sepatutnya tidak berhenti
yang mengusir jelas berkata kepada Allah, judi, menyawur, dendam aurat, berumpah, begitu jelas berkata kepada Allah. Tapi derhaka yang menyusup, derhaka akhirah, berpegang dengan akhirah yang terbesar, itu derhaka yang menyusup. Bukan derhaka akhirah ini, kalau terbesar terkadang, pegangan yang terbesar sampai jadi kufur, kekal rata selama-lamanya. Pegangan yang api, api kan rata orang yang semua berada. Orang Yahudi, orang Kristian itulah. Mereka orang kafir kekal nanti selama-lamanya. Termasuk mereka yang kekal nanti selama-lamanya. Orang yang sahih Islam, tetapi pegangan mereka, pegangan yang kafir kekal nanti selama-lamanya. Macam orang semua berhala. Cuma untuk sahih dia seperti orang Islam, sebab dia semayang, dia musim. Tapi pegangan berpegang makhluk dipegang secara komini, secara semula jadi pegangan, itu pegangan yang tidak ada belas, pegangan yang api bisa secara semula jadi memutuskan, api secara semula jadi menghanguskan, nasi secara semula jadi meminyakkan, air secara semula jadi menghilangkan dahaga, obat secara semula jadi menyembuhkan. Ini pegangan yang ini mempunyai pegangan yang api. Angin secara semula jadi menerbangkan perkara-perkara yang ringan. Angin secara semula jadi meruntuhkan. Itu pegangan. Berpegang semua kalau kapi ini mempunyai ini pegangan ini jangan salah paham dulu. Lalu kita cakap ada bisa saja untuk api luar sekalipun maka banyak minyak beli minum air hilang lah awal hilang lah itu hilang penyakit suntik hilang bunyi balik itu tak akan ada. Ini pegangan masing-masing, pegangan dia semua berapa dalam cakap di sini juga pegang orang lalu berpegang maklum juga secara semula jadi walaupun tidak bercakap sekalipun tapi Allah subhanahu wa ta'ala kekal rata selama lamanya semayang puasa di haji tidak sah sama sekali sejauh kemudian bertaubat berdoa kembali semayang puasa mula dia berdoa kembali. Inilah derhaka orang paling sah berpegang perkara berlaku secara buruk katakan di undang-undangnya. Contohnya Allah menggerakkan tangan, bila tangan digerakkan oleh Allah cicik ada di jari, cicik pun sahirnya turut gerakkan kerana tangan digerakkan oleh Allah. Lepas tu cicik pun Allah buat ke apa dah? Ayah Allah buat tau, Allah buat ke tangan sudah lah cicik tu pakar sekali jalan kan? Itu akidah yang ijmah ulama hafiz. Contoh-contoh perkara yang terpisah yang bila orang belajar di puncakak sama-sama mungkin Allah menggerakkan tangan dan tangan Allah cici itu ada jari untuk Allah menggerakkan cici cici pun Allah menggerakkan juga cici pun Allah menggerakkan juga itu lah dunia Allah sekarang itu dunia Allah siapa cici pun Allah juga saya begini dan kau berbuka macam mana saya berbukan cici juga dah yang Allah buat dong. Allah buat segala segala apa Allah buat sedangkan kebenangan sekali pandang dan cicing ada cicing sekali aja Allah buat kebenang-benang tapi ini mau ulama mati kekal dengan keselamatan macam mana kata patut ketua dan dia tak tanpa ada ilmu terlebih dahulu terutama sekali ilmu pegangan itu pegangan yang pegangan yang susah pula berkaitan ikhtiar dan usul. Pegangan yang susah berkaitan dengan perkara-perkara jahat. Nama mana orang yang berpegang perkara jahat? Bukan datang dari bantu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pakai akal dia. Dia pakai akal. Perkara jahat, perkara yang berpegang. Apa jahat ini? Kufur dan maksiat. Semua berhala. Wujud di binara, perkara jahat. Yang berlaku, taukah Allah yang menentukan, taukah Allah yang menyusun, taukah Allah yang menetapkan, baik itu semua perkara yang Allah berkata,
perkara yang Allah suruh kita mana, perkara yang Allah perintah kita juga. Takkan perkara yang Allah mana, Allah tak perintah, kita diperintah supaya mana, kita diperintah supaya juga. Tiba-tiba perkara tersebut Allah yang tentukan. Betul macam mana? Allah yang tentukan bukan jahat, Allah hanya mengetahui saja. Ini akidah khilaf. Pada dalam api lagi orang ini, pada pertama akidah yang tersesok, semayang, sok, puasa, sok, sebab dihukumkan sebagai beriman, tapi pahala kosong. Ini ilmu akidah. Jadi pertama-tama nak timbul hatunya, mesti mari kita beri ilmu. Kemudian lagi pula kepada, jangan ingat kata, tak semayang je, tak terhaga, tak puasa je terhaga, semayang. Dia ada syarat dia ada hukum. Syarat tak cukup, hukum tak cukup, kita menjadi pekoh, tidak sah. Tak pekoh macam itu, tidak sah, tidak pekoh kata. Apa makna tidak sah? Tak sah tak jadi lah. Yelah, tak jadi itu bukan hukum. Ada pahala, pahala tak sah. Sebab tak jadi, tak ada pahala, sakat tak ada pahala je. Syarat tak cukup, rukun tak cukup, semayang pun mungkin. Tapi belajar tak tahu. Dia dah buka ilmu atas ibadat. Tak sah, semayang tak jadi. Tak ada pada semayang, setakat dia seri, jadi kosong. Zanbun kabir, tersesor. Sama macam orang semayang dia. Jadi nak timbul takut yang sebenar-benarnya, dah buka ilmu atas ibadat. Kemudian pergi berat kepada persoalan hati. Persoalan hati ada ketuhanan rektor Al-Quran. Persoalan hati ada sifat-sifat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak takut kepada Allah, macam mana takut kepada Allah? Kalau kita sepanjang masa bersifat-sifat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contohnya sifat takabur. Yang lainnya sifat riya contohnya. Itu semua haram bersusur. Berjudi menyarut haram bersusur. Riya, takabur, hasad haram bersusur. Berjudi menyarut sampai naik boleh berhenti. Tidur, tak ada kebayaan kok. Boleh berhenti lah. Jadi terhenti lah berjudi menyarut. Tapi dosa tidak akan diampun, mereka bertawak. Tapi dosa pria takabur bawa sampai ke mati. Jadi macam mana takut kepada Allah kalau tidak tunjukkan dengan ilmu? Kalau takut yang sebenar-benar bukan tidak, takut macam budak-budak. Benda yang sepatutnya dengan mereka takut, budak-budak yang tak takut. Benda yang sepatutnya tak takut, dia tak takut pula. Ini sama. Kalau-kalau dia takut kepada Allah, dia amal ibadah. Pegangan atau pemandangan. Semayang pun tahu ilmu. Berjemoh-moh, berjemoh saja. Berjemoh itu berjemoh. Tapi berjemoh macam semayang seorang ini. Semayang seorang ini ada syarat. Semayang berjemoh ada syaratnya juga. Syarat kedua dia panggil. Syarat makmum, ikut imam. Dia ada syaratnya, dia bukan suku persitu. Itu yang berjemoh adalah Al-Fatihah, itu tujuh. Tak kena dengan peraturan. Bukan kata tubuh, kata berjemoh. Tiga pahala asal, satu pahala bukan, bukan bau pada kosong itu, bau pada batal sebabnya. Jadi, tidak takut sebabnya dengan ini. Tidak takut istilah dahulukan ilmu atas ibadah. Jadi, imam tadi tengah dahulukan ilmu atas ibadah, kerana dua perkara, supaya ibadah kita terpasti dan selamat, yang betul supaya kita takut yang senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam agama itu permulaan pegangan. Kemuncul tempat tilikan Allah hati. Hati itu persoalan kita dengan Allah. Pegangan persoalan kita dengan Allah. Permulaan agama. Kemuncul agama tempat tilikan Allah sama diri dirimu ataupun tidak pergi kepada hati. Berkaitan dengan mutasaw itu pun kita dengan Allah. Kalau nak puasa dia, dia orang baik kau semaya, puasa, atau nak puasa dia imam kau menjadi kaji, itu nak puasa dia baca Quran, bersikir, atau nak puasa dia. Tapi permulaannya, akidah kita dengan Allah kemuncak di imam atau tidak amal kita bergantung kepada
cukup kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama perlu kepada kejujuran kita. Kita nak agama macam mana? Kita nak agama pesek kita? Kita nak agama macam orang lain? Agama orang lain itu agama, tapi dalam maklumat, sebab dia dah buka ilmu atas ibadat. Kita nak pesek dia juga. Nak agama, dia belajar, kita belajar ke dah. Kita agama ini, kita bukan makhluk untuk manusia. Agama kita, kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sesama kita ni, kita boleh melantung, kita boleh berbuka, tapi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengetahui segala-galanya. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Innahu 'alimun bi dhati sudur. Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Mereka dan kita agama sekadar untuk zahir di hadapan sesama manusia atau kumpulan. Tapi kalau kita agama dengan Allah, kita tidak boleh berpura-pura, kita tidak boleh berlaku. Jadi nak nampak agama yang sebenar, wajib dahulukan ilmu atas ibadat, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Berbicarakan daripada ilmu tasawuf, ilmu berkaitan dengan perkara-perkara yang datang ke atas hati kita, sama ada sifat yang baik ataupun sifat yang jahat. Jadi di antara sifat yang jahat, sifat yang dicela pada syarak adalah sifat takabur, sombong. Takabur di antaranya adalah menolak kebenaran. Al-kibru man wabalha wa mamatunas. Takabur adalah menolak kebenaran dan hina, memandang hina akan manusia. Perkara sebenar, perkara kebaikan, tapi dia tolak. Sebab apa? Tak apa orang cerita tu. Dia muda, dia muda lagi. Dia baru lagi. Bubuk pun lening baru punya. Kita orang tu, kita lama dah kan. Padahal apa yang dia cerita tu bukan yang sebenar. Tiba-tiba dia tolak. Serta dia memandang hina akan manusia. Ini dipanggil takabur. Dipanggil takabur sebagai mentah kepada iblis dan Allah. Yang pertama iblis tidak turut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa wasatan para wakil dan bila kafiri. Yang pertamanya iblis enggan tunduk hormat kepada Nabi Adam AS sebagaimana diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggan tunduk wasatan para sombong. Apabila dia menjelaskan, apabila dia menjelaskan apa hikmah. Sebab iblis ni dengan malaikatnya diperintah oleh Allah supaya tunduk hormat kepada lembaga tanah Nabi Adam AS yang belum jadi orang pun lagi, hanya lembaga tanah sahaja. Apabila dia menjelaskan apa hikmahnya, iblis laknat Allah yang tolong kebenaran. Ditolak kebenaran, kebenaran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia memandang hina akan Nabi Adam AS. Sebab itu falat ta'umidin wa falat ta'iminah. Engkau jadikan Nabi Adam dalam tanah, engkau jadikan aku daripada api. Dia yang pertama enggan turut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menjelaskan, tak menerima penjelasan. Kemudian dia pandang hina pula kepada Nabi Adam AS. Ini semua wakil yang menanggap diri. Maka iblis di kalangan orang kafir. Kenapa? Kerana iblis beranggapan dialah sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Allah tak betul. Maka dia beranggapan bahawa sebab dia betul, Allah Ta'ala tak betul. Maka kafir yang iblis. Sama juga macam kita, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba kita tidak patuh. Kita enggan perintah Allah, kita kena kita lakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperjelaskan kepada kita, ini perintah agama, wajib kita kena patuh, wajib kita kena turun, wajib kita kena tunaikan. Tiba-tiba ditolong kebenaran kaum. Kemudian beranggapan di haji dia bahawa hak dia hak lebih baik, hak Allah Ta'ala tak baik. Maka kafir wa ni'mazabillah. Kalau dia semata-mata tak menurut, maka sombong. Jadi semata-mata tak menurut, dia panggil orang terkata kepada Allah. Diperjelaskan dia
adakah ketetapan Allah itu tak baik? Adakah ketetapan manusia, keputusan manusia, hak manusia berbincang sesama dia, menetapkan satu-satu perkara yang diamal hak manusia, ditinggalkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, adakah hak manusia lebih baik daripada Allah? Hati dia beranggapan bahawa hak manusia itu lebih baik daripada Allah, dikufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai iblis tadi, yang pertama dia derhaka kepada Allah, dia perjelaskan, dia tolak kepada orang sombong, serta dia memandang dia Nabi Adam AS. Kemudian iblis beranggapan bahawa keputusan dia yang sebenar, kita nampak Allah di tentu. Kalau kita kata macam Allah ni tak pandai nak pilih, dia siapa, lama mana dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tiba-tiba Allah Ta'ala terpandang. Di sisi Allah Ta'ala lebih Nabi Adam alaihi salam. Dia tolong, dia pandang ini Nabi Adam, dan dia berhadapan dia itu Allah ketetapan Allah untuk itu hari kami. Tapi mari daripada mana? Mari daripada pertama, terhadap kepada Allah, yang kedua pergi bersokong dan gabung. Tolong kebenaran. Dia dalam apa? Sombong. Oh, ini dia jagalah. Ini simpati. Dia bertambah ilmu, bertambah amalan. Ha, dia akan, syaitan akan goda mulut kita. Kau sehari macam ni lah. Belajar model ni rumah dia. Mengaji dalam ilmu fardu ain. Belajar ilmu fardu ain. Belajar mulut ikhlas. Kalau kau pandang, kalau kau pandang. Ha, dia panggil dulu aja. Mula-mulanya pandang. Ilmu kita banyak, amal kita banyak, ujuk perasaan atau mula-mula ujuk perasaan banyak ilmu, ujuk perasaan banyak amal, serta ilmu itu datang daripada Allah, serta dia tidak takut dengan ini ilmu amal dan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau beranggapan ilmu kemudian Allah lebih taufik hidayah Allah kepada kita, kita boleh beramal usul, tapi kita umur ilmu kemudian daripada Allah, kita boleh beramal tapi hidayah daripada Allah, dan kita takut bila-bila masa berlaku-laku balik itu tidak dipanggil ujung. Ujung ni kita bila kita banyak ilmu, kita bila kita banyak amal, tak bilang, bukan bilang 1, 2, 3, macam mana? Itu yang saya bilang. Kita perasan, kita beranggapan kita banyak minggu. Kau ngaji, kau apa pandang? Kau ngaji kau kampung. Kalau kau ngaji pondok, pelah tahu dia sehari. Kau tak pandang? Pelah tahu dia sehari semalam ngaji. Balik dok, aku tak cuti baru balik. Pas pulang, pas tahu, dan kita bimbang bila-bila masa saya berulang kali. Ilmu Allah tak tarik, terkadang Allah tarik kekuatan kita untuk beramal dengan ilmu. Lalu kita bilang sos seorang itu serta kita terukur kepada Allah, tidak lagi menyuruh. Kalau ni tak ada ni, ada apa kita, banyak amal pun kita, kita menyuruh. Mula-mula setakat kita seorangnya, lama-lama banyak ilmu kita daripada orang lain, banyak amal kita daripada orang lain, naik standar lagi, uju naik kepada tak kabur, uju naik kepada tak kabur. Yang mana tak kabur ni, tapi salah suara pun tak terpiring, sejahat-jahat tumpah kembali di hari akhirat kepada mereka yang tak kabur. Dan tidak akan dapat masuk syurga sesiapa yang ada di hati dia, walaupun hanya sebesar biji sawi, daripada sifat tak tahu, jikalau tidak bertaubat, jikalau tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena ingatlah sifat-sifat yang dicela kepada syarak ni, yang diharamkan kepada kita apabila kita jadikan sifat kita. Dia lintasan-lintasan ujian. Bila kita bertambah ilmu, lintasan akan mari, pandang kita daripada orang lain. Bila kita banyak amal, lintasan akan mari, kita banyak amal daripada orang lain. Dalam keadaan sekarang
dia akan malu dengan lintasan-lintasan. Jadi punya khawatir, itu syarat Nabi Sallam. Sebab khawatir lintasan-lintasan yang datang ke hati ini, itu perkara intirori di mana? Perkara yang intirori, perkara yang di luar kuasa kita, di luar kuasa kita. Itu lintasan akan sentiasa malu. Mari dia kita tengok orang tak menaji, aku kepada dia kepada. Tengok orang amat atau aku kepada amat, dia tak ada amat. Tak malu lintasan semua-mula. Bercinta pula kadang kita tengok orang kita dia rasa tak lebih kita lebih dulu, memang lebih kita lagi takkan lebih dia daripada kita di mati tak apa tau tu kan lebih kita 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 sebelah dia kan awak lebih dari saya bila dia kata bila dah aku lah mari lintasan yang kita orang gila mari lintasan selagi kita tak jadikan sifat kita syarat tak ambil salah. Itu lintasan yang benda yang ikhtiari memang ini. Yang syarat misalnya itu benda yang ikhtiari. Benda yang kita pilih jadikan sifat kita. Kita letak di hati kita. Itu perbuatan kita memang ini. Barulah ada salam. Laha maktasabah wa'alaiha maktasabah. Balasan pahala atas kebaikan yang dilakukan dan balasan dosa atas kejahatan yang dilakukan. Yang kita lakukan, yang kita jadikan sifat kita, barulah ada kesalahan. Kita jadikan sifat kita, di mana kita tak layak, tak rasa kita. Apa lebih kita daripada dirinya? Dia tidak tidak ada taklif, dia tidak ada hukum, dia tidak ada catatan amalan. Di mati pun tak ada taklif-taklif. Masa dengan orang ini mati? Orang-orang yang memiliki orang tak baik kita. Ayo tengok, kau gila tu mati. Yelah, kau gila mati. Lepas bumi je tu ada orang terkir. Ha? Ada terkir. Dia tak mungkin kalau orang gila tu dia besar dia kembali dan akan diberkakan. Besar dia balik akan diberkakan. Memang tak mungkin kan. Sebab tu, sebab dia ada catatan sebelum dia berdiri di gila. Dia ada catatan sebelum ini. Dan pada bila muncul daripada kesalahan di sendiri, contohnya main datang lah, itu kesalahan. Kalau ada contoh kesalahan di gila, tapi masa di gila itu tak kira lah. Tapi kesalahan itu terserah kepada Allah, serah Allah kepada Allah. Itu bagi gila tak mati, bagi gila cari penyakit. Daripada kondisi umat kemudian orang seorang ini, dia kena tolak balik semua fosa yang diberikan kepada dalam diri. Jadi kita cakap kasar ni, orang gila tidak terlalu. Kita, kita ni dulu, ada catatan amalan. Macam mana kita nak pastikan kita pun lebih daripada dia? Macam mana kita nak pastikan kita lebih daripada dia? Kita boleh pastikan kita lebih daripada dia sebab orang gila ni tidak terlalu syurga. Kita pasti ada syurga yang kata kita lebih daripada dia. Jadi antara jalan untuk lawan perlintasan-lintasan khawatir tidak tak daripada syaitan untuk goda kita. Perlintasan seumpama itu di antara jalan yang diajur tak pernah berganti. Kita kena kira balik, kita ni belum lagi hisap, kita belum lagi meniti titik sirap. Macam mana kita lebih daripada orang lain? Kalau kita meniti dia bersirau lepak, lebih sohaik lebih. Tapi kita meniti, tak meniti pun lagi. Kalau meniti, jatuh dan orang ke jahannam, lebih hidup daripada anjing dan babi. Sebab anjing dan babi tidak masuk orang ke jahannam. Bukan anjing ashabul kahfi, fitmir, maksudnya juga. Kita sekarang lebih hidup. Kita sekarang pikul tadi. Tahu tak pikul tadi? Tahu tak kita pikul tadi? Zaman itu dulu-dulu ada orang video-video pikul tadi. Sekarang tak pikul tadi tau. Sekarang bawa orang bolong itu. Dia panggil orang tadi, dia panggil orang itu.
nama macam miskinan. Kalau kata bawa orang yang tadi itu menyebutkan dia bawa orang yang menjadi macam miskinan dia. Oh, tidak okey. Nama macam miskinan. Ilah tu kan? Kita senang. Dulu kita semua dulu. Oh, kita semua dulu lah. Kita sekarang pun berbahaya. Masa mesti ada bahaya kan kalau tu. Kita tak ada. Sebab tu kita hebat kita. Tinggi mana pun kedudukan kita, tahin kalau petong tu 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 tu. Eh, nanti dulu ni tengok cakap dengan rosor, tengok cakap dengan orang. Nanti dulu tengok masa tak tengok ramai. Nanti dulu mana? Tinggal muka situ dulu dia orang kan. Tapi kalau tu bila hayal solat, oh Allah tu bila kalau dia kok singkit masuk waktu selalu tu. Tapi kalau tahi petok tengok tidur sedap baru pikat itu je kita tu. Kemudian asal jadi kita jadi dia berapa tempur daripada hitam melihat kulitum imahin dafiq kulitum imahin mahi. Dijadikan kita daripada air terpacu, dijadikan kita daripada air minum. Kita nak sembuh asal jadi kita tu kemana tu. Biar ada cakap bibi kurang gitu, cakap air mani tu cakap gitu. Orang tak betul lagi kan. Orang tak betul. Orang dah berapa sekali? Tak betul. Memang tak tahu. Orang tak betul. Jadi pelayan kita jadi nak minum ayam pun layak lah kamu. Tapi jangan kata ni, air mani. Tengok bakar jom ni. Mana tak betul. Tapi orang dah sepuh pun dah tengok mahu kan. Tak sepuh. Tapi kita mari daripada benda tu pula. Mari daripada benda tu. Nak jadikan kita, mari kan. Nak jadikan kita ni, masuk ikut keluar air kecil. Kemudian siap dah kita je keluar jadi manusia, keluar dari tempat air kecil. Bukan itu. No benih tu lah. Masuk ke tempat keluar air kecil. Kemudian kita dilahirkan. Bukan keluar air kecil dia kata bedah ke perut. Kali ni kan pembedahan. Akibat itulah maknanya dua kali kita masuk ke tempat keluar kecil, keluar ke tempat keluar kecil. Itu asal kejadian manusia. Itu asal diri kejadian kita tu lah. Jadi macam mana nak kita jadikan takabur sifat kita? Sampai kita benda sebenar pun kita ingat, benda sebenar pun kita tolong. Kalau kita nak bertawakal, orang cinta benda sebenar, kita terima lah. Kita berterima kasih. Kenapa bukan kata orang itu membetulkan kita balik? Tapi kalau orang sombong, orang tak kabur, main dia dengan orang, main dia dengan orang tak kabur ni, main dia punya nasihat, tegur dengan keras. Apabila dia dinasihatkan, bila dia dinasihatkan, dia akan jadi mabuk. Kita orang tak tahu. Nasihat orang, nasihat dengan keras. Ayu nasihat orang salah pasal ni keras. Tapi bila dia dinasihatkan mana, dia akan malok. Ini sifat orang tak tahu. Maknanya pun kena pakar dia saja. Kena pakar dia. Orang tak boleh pakar. Sebab apa? Dia pandai, dia bijak, dia berpengalaman lebih daripada orang lain. Ini semua orang yang bersifat tak tahu. Tidak bersifat dengan sifat rendah diri, tawakal. Kalau kita bersifat dengan rendah diri, orang tegur, tiba-tiba dia tegur, tetap-tetap, wajah ke dia. Yang awak kata salah, dia tak salah sebenarnya. Awak salah faham. Jelaskan. Sebab dia tegur atau dia salah faham, kita boleh tolong nasihat di balik, boleh sebenar macam mana. Yang banyak ilmu kau banyak, amal kau banyak, sifat-sifat ini kena jaga. Sebab itulah dia belajar ilmu agama ni, dia kena tunggu dengan ilmu-ilmu
kita semai dengan ilmu, kita jaga ilmu ni syarat hukum dia kita kerja, kemudian kita jaga sampai ke hati khusyuk itu payah. Kemudian kita pergi pada ilmu tasawuf atau lain, kita jaga lagi. Kita menjaga daripada awal, kita mengaji agama sejak kita beramal. Kita menjaga daripada awal. Sebab tu pengajian pondok itu sangat tekan berkaitan dengan kesucian. Ringan hati dengan keikhlasannya, jangan ada riya, dengan tawaduknya, jangan ada takabur. Ada tekan semua, sebab apa? Sebab ni sirik. Amalan ni kalau kita tak jaga, dia ilmu kenai, ilmu kau banyak, amal kau banyak. Dia macam sama, sifat-sifat di sini pada syarat ni, kalau kau sungguh. Kalau kita tidak, tak ada tidak, takhliyah, kita tidak sucikan kita daripada sifat-sifat di sini pada syarat. Kita ilmu ada, kita tahu dah. Ni salah sebab ni sifat ni kita pada syarat, tapi kita hanya ilmu tanpa beramal. Ilmu tanpa beramal lebih berat daripada orang jahil. Tetapi semasa ada ilmu tanpa amal, ilmu kau banyak sebab dia kau belajar. Tapi ilmu hanya tak amal. Ilmu kau banyak, dia kalau kau gelap, kau gelap, kau gelap, kau alim, kau payah, dia nak korban. Sebab itulah ilmu fatwa'in permulaan belajar dengan amal fatwa'in siapa-siapa pun kena tekan dalam persoalan. Pertama sekali, bukan kata orang kau belajar banyak je, kita pun samalah. Tapi apabila kita belajar banyak, ilmu kau banyak, maka cubaan dia kau besar. Tapi bukan berarti kita tak belajar banyak, kita kena belajar banyak. Sebab apa orang yang ilmu banyak, kau tinggi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan baik dan dapat tinggi kemuliaan, besar dia punya cubaan, besar dia punya perkara-perkara yang datang. Nak mandi dengan orang kau benda-benda. Kau benda-benda dia tinggi yang terkuat dan tak tinggi mana. Tapi cubaan dia tak besar. Sebagaimana orang kau tinggi, kau tinggi cubaan kelamu, kau besar, kau besar. Pertama sekali cubaan berkaitan dengan sifat-sifat hati yang dijelir pada syarat. Di antaranya sifat malu, panjang engan-engan, riya, takabur dan lain-lain lagi. Supaya engkau menjauhkan diri daripadanya, daripada sifat-sifat yang dijelir pada syarat. Maka ini semuanya beberapa perlu yang sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atas menyuruh dengan dia dan menegur daripada lawannya di dalam kitab yang mulia dan di atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi